Halo, selamat datang kembali di Rapstrik Channel. Hari ini saya pengen ngomongin generasi awal dari Joyo Gamebox. Ya, ini adalah Joyo Gamebox 1. Oke, sebelum kita ngobrolin lebih jauh lagi, ada satu hal yang perlu teman-teman ingat. Joyo Gamebox ini tidak memiliki preamp clean. Jadi, sangat disarankan untuk colok ke input amplifier. Ingat ya, input amplifier, bukan return, tapi input. Dan ini adalah sound clean yang sudah saya persiapkan based on Roland Jazz Chorus. Oke, okay. Pedal ini sangat straight to the point, simple banget. Hanya ada pedal expression, knob value yang bisa ditekan, kemudian ada knob untuk pemilihan modul. Di sini ada play, patch level, pedal, drive, dan lain-lainnya. Kemudian layarnya hanya ada 2 digit. Kemudian di sini ada patch down dan patch up. Inputnya hanya 1, outputnya hanya 1 juga. Tapi teman-teman bisa menggunakan kabel Y atau kabel stereo untuk connect ke 2 amplifier. Kemudian ada koneksi untuk power supply 9 volt. Sudah include pada saat pembelian. Efek ini pun juga bisa diaktifkan menggunakan baterai. Saya sudah persiapkan beberapa sound untuk mendemokan apa yang bisa dihasilkan oleh Joyo Gamebox ini. Oke, langsung masuk di patch pertama saya. Tentunya sound clean ya. Ya, ada chorusnya dan delay-delaynya. Yuk kita dengerin. Nah, kemudian basic sound yang kedua yaitu overdrive. Lalu gimana dengan sound distortion? Oke, kita akan ngobrolin nanti. Oke, sekarang saya pengen kasih lihat teman-teman apa aja yang ada di Joyo Gamebox ini. Yuk kita lihat lebih dekat. Oke, yang pertama, jika knobnya mengarah play, berarti kita dalam play mode. Kalau kita masuk rhythm, nah ini ada drum pattern. Kemudian di sebelahnya ada patch level. Ini untuk setting level keseluruhan dari patch. Kemudian di pedal. Pedal ini kita mengatur fungsi pedalnya. Bisa sebagai volume, drive gain, dan lain-lainnya. Ada banyak fungsinya. Nanti kita bahas lebih detail. Di sebelahnya ada kompresor or wah. Nah, di sini ada C1, berarti kompresor. Switch ini berfungsi untuk on-off. Ini masih off ya. Nah, jika kita pengen merubah setting yang lain, ada sub-nya lagi, kita tinggal tekan di sini. Nah, ini ada limiter, ada booster, dan lain-lain. Kemudian ada C1, kita bisa setting sampai 9. Nah, ini adalah sensitivity-nya dari kompresornya. Begitu juga pada saat limiter. Oke. Ini off-nya. Kemudian di sebelahnya ada drive. Nah, drive-nya di sini banyak banget. Misalnya ini off ya. Tetap ini selalu untuk on off. Drive-nya di sini ada banyak. Ada macam-macam lah. Jadi kebanyakan sih simulasi Stompbox. Ada beberapa simulasi preamp, tapi ya nggak terlalu banyak lah. Oke, kemudian di sebelahnya adalah untuk setting gain-nya. Gain-nya itu 1 sampai 50.
Kemudian di sebelahnya ada EQ. Nah, di sini ada L, 2. Kemudian N. Ini adalah 5. N ini adalah middle. H adalah treble atau high. Nah, kalau teman-teman nggak mau pakai, tinggal di off. Di sebelahnya ada noise reduction. Oke, noise reduction-nya bisa teman-teman set sampai 9. Nah, di sini ada C. Ini adalah combo 1-10. Ini 1-12. Ini twin reverb. Dan ini stack atau 4-12. Kemudian di sini ada modulation. Modulation-nya pun sama. Ini lagi-lagi ini untuk on ya. Flanger dan lain-lain. Untuk rate-nya kita bisa setting di sini. Kemudian masuk di delay. On off, ada digital delay, ada analog delay, dan macam-macam. Teman-teman bisa lihat list-nya ada di caption. Kemudian ini untuk setting delay time-nya. Di sebelahnya ada reverb. Oke, ada room. Oh, macam-macam deh. Teman-teman bisa lihat list-nya di caption ya. Ini untuk setting decay-nya. Nah, untuk store, tekan, lalu pilih patch-nya, dan tekan lagi. Anggaplah saya taruh di A6. Saya store. Setelah store, jika teman-teman ingin bermain lagi, masuk ke play. Nah, tadi teman-teman sudah lihat apa aja yang ada di dalam Joy Game Box ini. Ternyata banyak banget. Untuk di drive aja, pilihan simulasi distortion-nya ada banyak banget. Ada Metal Zone, ada Ibanez SM7, Proco Red, wah, sampai ada Mesa Boogie juga. Dengan pilihan segitu banyak, mudah nggak sih editingnya? Oke, saya akan kasih lihat bagaimana mudahnya editing di Joyo Game Box ini. Nah, misalnya kita mau menambahkan modulation. Kita putar knob ini ke arah modulation. Oke, di sini tulisannya masih off. Kita tinggal tekan ini. Dia udah aktif. C ini adalah chorus. Oke, kerasa bedanya ya. Sekarang kalau saya mau ganti, saya tinggal tekan. F ini flanger. Nah, di sini ada 7 ya. Kalau saya putar, oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 9. Ini adalah depth-nya. Jika ingin merubah rate-nya, kita pindah ke rate, lalu putar. Jika kita mau store, arahkan ke store, tekan. Nah, kita bisa pilih mau ditaruh di mana. Saya taruh di nomor 3 deh ya. Beres. Masuk play, maka kita bisa pindah patch lagi. Just that simple. Dan slot yang disiapkan untuk kita sebagai patch juga cukup banyak. Nah, nanti kita akan bicarakan lebih jauh lagi tentang apa aja yang bisa dilakukan oleh pedalnya. Yang pasti teman-teman harus ingat adalah Joyo Game Box ini sebaiknya di-connect ke input preamp, input amplifier lebih tepatnya. Karena menurut saya, well memang lebih optimal kalau dicolok ke input. Nah, sebelum menutup video ini, saya pengen kasih perdengarkan sound distortion yang bisa dihasilkan oleh Joyo Game Box ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.